Masa depan tidak pernah diwariskan oleh generasi terdahulu. Masa depan kita buat dan tentukan hari ini oleh tangan kita sendiri, oleh kemauan tahan uji. JS Skyrun: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman inovator muda seperjuangan. Saat ini dunia digemparkan dengan adanya virus SARS-CoV-2 yang sudah dikategorikan sebagai pandemi. Virus ini dikenal oleh masyarakat sebagai virus COVID-19. Berita harian virus COVID-19 yang setiap harinya bertambah menjadi penting untuk mencari solusi mengatasi hal tersebut. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah tercatat 130 juta orang di dunia terjangkit virus ini dan terjadi 2,95 juta kematian per tanggal 13 April 2021 menurut WHO 2021. Di Indonesia sendiri, virus ini telah mencapai 1,57 juta kasus dan lebih dari 42 ribu kematian per tanggal 13 April 2021 menurut WHO. Transmisi SARS-CoV-2 dapat terjadi melalui kontak langsung, Kontak tidak langsung atau kontak erat dengan orang yang terinfeksi melalui sekresi seperti air liur dan sekresi saluran pernafasan atau droplet saluran nafas yang keluar dari orang yang terinfeksi. Hal yang tanpa kita sadari adalah transmisi kontak tidak langsung yang menempel di permukaan yang terkontaminasi atau disebut transmisi fomit. Transmisi formit sendiri dapat didefinisikan sebagai salah satu bentuk penularan virus SARS-CoV-2 yang paling mudah terjadi. Dikarenakan kontak atau sentuhan terhadap suatu barang maupun interaksi terhadap suatu benda yang melibatkan banyak individu sangat sulit untuk dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Transmisi droplet saluran nafas dapat terjadi ketika seseorang melakukan kontak erat dengan orang terinfeksi pada jarak 1 meter sehingga dapat menimbulkan infeksi. Padahal, minyak atsiri dari bahan alam di Indonesia mempunyai banyak potensi yang bisa digali untuk mengatasi transmisi formit seperti kandungan yang terdapat pada kulit jeruk keprok. Kulit jeruk keprok mempunyai kandungan senyawa yang bersifat antivirus. Senyawa-senyawa tersebut adalah alkaloid, flavonoid, polisakarida, saponin, dan minyak atsiri. Senyawa-senyawa tersebut mempunyai manfaat antifungi, antibakteri, AC inhibitor, protease inhibitor, serta antiinflamasi dari permasalahan tersebut. Kami, inovator muda Universitas Brawijaya yang diketuai oleh Anita Septiani, beranggotakan saya, Adi Kurnia dan Elita Sandi, di bawah bimbingan Ibu Noveria Anggraini Viaji, berinovasi Angel Antiseptic Orange Gel Hand Sanitizer Alami berbahan ekstrak kulit jeruk keprok Citrus Reticulata sebagai penghambat transmisi formit SARS-CoV-2. Dengan juri yang kami hormati, Angel merupakan inovasi ekstrak herbal dari kulit Citrus reticulata sebagai salah satu bahan campuran hand sanitizer sehingga hand sanitizer tersebut memiliki potensi antiseptik alami yang diharapkan dapat mengurangi dan menghambat transmisi virus lewat kontak langsung atau tidak langsung. Citrus reticulat atau jeruk keprok merupakan jenis bahan alam yang kaya akan senyawa antivirus. Senyawa-senyawa tersebut seperti alkaloid flavonoid, polisakarida, saponin dan minyak atsiri. Kandungan minyak atsiri kulit jeruk keprok dominan terdapat limonena sebagai senyawa antivirus yang sangat cocok untuk diimplementasikan dalam hand sanitizer selain karena kaya akan kandungan antivirus juga karena memiliki bau yang sangat baik. Adapun metode penelitian yang kami lakukan terdiri dari beberapa tahap, yakni persiapan alat dan bahan, pembuatan dan uji coba yang terdiri dari beberapa prosedur, pemilihan sumber data, pengumpulan data, serta analisis data. Pada persiapan alat dan bahan kami membutuhkan alat seperti beaker gelas 1 liter, gelas ukur, timbangan digital, alat pengaduk seperti sendok. Adapun bahan yang dibutuhkan yaitu kulit jeruk keprok, etanol 96%, hidrogen peroksida 3%, gliserol 98%, aquades dan air yang sudah matang dan sudah didinginkan pada suhu ruang serta CMCNA sebagai gelling agent. Kemudian prosedur pembuatan yakni dengan ekstraksi kulit jeruk keprok. Kulit jeruk keprok sebanyak 200 gram dimasukkan ke dalam wadah maserasi, kemudian ditambahkan dengan etanol 96% sebanyak 800 ml. Perbandingan kulit jeruk keprok dan etanol sebanyak 1 banding 4. Lalu didiamkan selama 2 hari dengan penadukan setiap 4 jam sekali pada suhu ruang. Wadah ditutup dan dipastikan terhindar dari cahaya matahari secara langsung. Setelah dua hari, hasil maserasi disaring dan didapatkan ekstrak kulit jeruk keprok. Untuk pembuatan hand sanitizer dibutuhkan etanol 96% sebanyak 833,3 ml lalu dicampur dengan hidrogen peroksida 3% sebanyak 41,7 ml dan ditambahkan gliserol 98% sebanyak 14,5 ml Lalu yang terakhir ditambahkan air matang yang sudah dingin sebanyak 55,5 ml secara perlahan. Kemudian setelah itu aduk hingga pemerata selama 5 menit, lalu ditambahkan hasil ekstraksi kulit jeruk kental sebanyak 200 ml. Setelah merata, CMC NA 0,5 gram ditambahkan bersamaan dengan aquades panas 5 15 ml dan diaduk merata lalu tunggu selama 72 jam hingga hand sanitizer siap dipakai. Untuk menganalisis kandungan ekstrak jeruk dilakukan beberapa uji meliputi uji fitokimia untuk mengidentifikasi kandungan alkonoid, flavonoid, tanin, dan saponin. Untuk mengidentifikasi kualitas hand sanitizer yang dihasilkan dilakukan uji stabilitas fisik yang meliputi pengukuran pH, pengukuran viskositas, uji homogenitas mengenai butiran kasar dan gumpalan. Kemudian untuk uji efektivitas hand sanitizer dilakukan dengan uji hambat bakteri dengan metode disk diffusion. Aktivitas antibakteri dinyatakan positif apabila membentuk zona hambat berupa zona bening di sekeliling paper disk. Kemudian untuk pemilahan dan pengumpulan sumber data dilakukan dengan studi literatur dari sumber yang relevan, yakni dari jurnal yang telah terakreditasi. Selain itu, sumber data juga dapat diperoleh dari hasil uji eksperimen yang telah dilakukan. Untuk analisis data dilakukan dengan menyatukan, mengumpulkan data, dan hasil eksperimen, serta membandingkan dengan teori atau pustaka yang telah ada. Kemudian, dianalisis dan dideskripsikan untuk menghasilkan sebuah kesimpulan dalam penerapan gagasan sebagai solusi. Nah, hasil yang kami dapatkan dari penelitian ini adalah bahwa kulit jeruk kepro atau citrus reticulate mengandung senyawa limonen 94%, mirsen sebanyak 2%, linalol 0,5%, oktanol 0,5%, dekanal 0,4 persen, citronelal sebanyak 0,1 persen, neral 0,1 persen, geranial sebanyak 0,1 persen, sebanyak 0,05 persen, beta sinensial sebanyak 0,02 persen, dan alfa sinensial sebanyak 0,01 persen. Hasil uji viskositas menunjukkan 2157 cps dan hasil pengukuran pH 5,1 sampai 5,67 yang berarti hand sanitizer aman digunakan karena sesuai dengan pH kulit. Hasil uji homogenitas menunjukkan bahwa tidak ada butiran kasar dan menggumpal. Limonen sendiri merupakan senyawa fitokimia yang dapat bekerja sebagai antiseptik, antibakteri, dan mencegah virus yang menempel dengan cara merusak dinisel dalam membran sitoplasma mikroorganisme. Selain itu, keefektifan hand sanitizer dapat dilihat dari hasil uji dan kandungan senyawa antibakterinya yang meliputi tanin, alkaloid, saponin, dan flavonoid. Hasil uji fitokimia yang telah kami lakukan pada kulit jeruk keprok dengan jenis uji alkanoid dekintrof menghasilkan larutan yang jingga kekuningan dan endapan yang coklat. Selain itu, dengan uji meyer menghasilkan endapan putih keabu-abuan. Dari uji coba tersebut dihasilkan keterangan yang positif, yakni ekstrak kulit jeruk keprok positif mengandung senyawa fitokimia meliputi flavonoid, alkanoid, tanin, dan juga saponin sebagai antibakteri. Hasil uji daya hambat menunjukkan bahwa Hand sanitizer mempunyai daya hambat bakteri pada tingkat medium hingga kuat yang dapat dilihat dari zona hambat yang berkisar antara 7 hingga 12 mm. Adapun daya hambat bakteri yang kami gunakan adalah bakteri jenis Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans, dan Salmonella typhosa. Untuk informasi lebih lanjut tertera pada tabel berikut. Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, kesimpulannya adalah bahwa pH hand sanitizer sudah sesuai dengan pH kulit, yaitu sekitar 5,1 sampai 5,67. Hand sanitizer juga memiliki homogenitas yang baik, lihat dari teksturnya yang sudah tercampur merata serta viskositasnya yang memenuhi standar viskositas hand sanitizer. Sementara itu, berdasarkan hasil uji fitokimia dan uji daya hambat bakteri, terbukti hand sanitizer Mengandung senyawa fitokimia dan limonen dari kulit jeruk yang efektif menangkal bakteri dan virus, serta menjadi antiseptik alami yang mampu membantu mencegah penularan SARS-CoV-2. Kesehatan merupakan kekayaan sejati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.